apa-apa. Ternyata bolak-balik bukan jadi beban. Benar. Tapi bagian dari perjalanan kehidupan dan juga sebagai tanggung jawab sebagai seorang ibu. Iya, kelihatan banget ya Nina ini sangat menikmati perannya sebagai ibu. Dipilih kerjaan apa karir? Kerjaan apa karir? Anak atau karir? Ya pasti anak lah gitu kan. Lagi pula kan bolak-baliknya ke Makassar. Makanannya enak-enak, Kak. Coto apalagi tuh. Aduh. Palu. Mie keriting, apalah mie itu? Mie titi. Wah, ada kenang banget loh semuanya loh ya. Jadi ya, sukses terus buat Nina. Dan kita nantikan nanti ya, begitu sudah siap untuk kembali lagi ke dunia hiburan, pasti banyak fans yang kangen. Pastilah. Ya kan? Selamat pagi pemirsa, inilah Insert Pagi bersama saya Indra Herlambang. Dan saya Dara Warganegara. Kita akan memberikan informasi selebritas tanah air maupun mancanegara. Nah, yang ini nih, yang lagi hot banget nih. Pertama kita mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk JJ ya. Iya, hari ini ya ulang tahunnya. Pas hari ini. Happy birthday. Makanya dia memilih untuk melaksanakan resepsi pernikahannya itu kemarin. Oh gitu, jadi karena deket-deketan ya. Betul. Jadi kalau misalnya mau ngerayain, sepaket aja gitu kan. Asik, jadi kan gak keluar biaya lagi ya. Oh iya. Tapi luar biasa sekali loh kemarin ya, akad nikahnya berjalan dengan sangat hikmat sekali. Yang grogi malah Raffi. Ya, Raffi yang jadi walinya malah grogi gitu kan. Padahal jajannya santai aja. Walaupun mungkin sedikit terganggu oleh hujan yang hadir, tapi tidak mengurangi kehikmatan dari acara tersebut. Iya, kelihatan banget ya. Pas kemarin aku lihat tuh si Syahnaznya dari makeupnya, gaunnya, aduh. Tanggal ini deh, berapa tuh ya? Lupa, harus di... Pokoknya 2.100.000 Iyalah, 18 rupiah, pokoknya sesuai dengan tanggal.
banget dari wah itu dari kemarin. Jadi kemarin di sini full hujan. Selama 3 hari berturut-turut hujan dan kemarin malam, tadi malam pun kayak masih hujan enggak berhenti, pokoknya hujan semalaman. Oh, udah pengen nangis gimana besok gimana gitu. Ya udah tapi bismillah aja, bismillah semoga lancar. Tadi pas akad juga sempet ya. Pas lagi akad sempet gerimis, wah itu udah deg-degan lagi. Ya Allah, jadi pas lagi diseramain sambil berdoa juga dalam hati, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan hujan. Alhamdulillah sekarang cerah lagi. Ya mudah-mudahan lah cerah terus sampai nanti. Hari lalu tiba-tiba tenggorokannya nggak enak gitu, terus batuk-batuk, terus nyampe ke Lembang kan udaranya makin dingin, jadi semakin batuknya makin jadi-jadi. Jadi dari tadi juga pas pernikahan yang dipilih oleh Shahnaz dan JJ pun terbilang menarik. Mereka memutuskan untuk mengadakan acara pernikahan bertepatan dengan Hari Kartini. Saat ditanya mengenai hal ini, baik Shahnaz maupun JJ mengatakan jika mereka sengaja memilih tanggal 21 April, lantaran hanya berselang satu hari saja dengan hari ulang tahun JJ yang jatuh pada tanggal 22 April. Kalau ya itu apa, sebuah simbol. Ada yang menarik perhatian di pernikahan keduanya. Stand dekorasi serba putih yang sukses menciptakan decak kagum di antara para tamu undangan. Tampak pula Raffi dan Gigi yang terlihat serasi dalam balutan baju berwarna pink lembut. Dengan riasan sederhana, ditambah dengan kebaya dan carik batik yang menutupi tubuhnya, Gigi terlihat cantik natural. Sang suami Raffi Ahmad juga tampak gagah dengan pakaian berwarna senada. Tapi Andra ya, aku kan kalau lihat si JJ ini awalnya kayak biasa aja orangnya. Tapi kalau misalnya pas udah lihat ya, pas married tuh gila, ganteng banget gitu loh. Kenapa ya? Mungkin karena udah jadi punya orang ya, biasanya kalau udah punya orang makin wah gitu ya. Kalau rumput tetangga tuh lebih seger ya. Nah itu dia, tapi bicara soal seger, kita juga seger banget ya ngelihat suasana di lokasi pernikahan mereka ini. Karena cantik banget dengan ya. Dengan dominasi bunga-bunga putih, terus dengan kayu-kayu yang warna coklat itu kayak perfect gitu ya. Bagus banget, dan ternyata ini sudah sesuai juga dengan impiannya Nanas nih, bahwa weddingnya tuh pengen seperti ini, pengen romantis suasananya. Dan yang berbahagia tuh bukan hanya mereka, sampai hujan juga terus menerus itu menyambut kebahagiaan mereka juga. Betul, gitu. Hujan bisa dianggap juga sebagai berkah ya. Kalau tadi kita udah lihat acara dari akad nikahnya, sekarang seperti apa ya suasana pada saat resepsi pernikahan. Malam hari, bayangin banyak lampu-lampu, ada hujan. Aku datang, aku datang banget ke sana. Aduh, menyenangkan sih, seru, walaupun emang agak becek karena hujan ya, tapi sekali lagi tidak mengurangi keseruan pestanya. Nah, sekarang pengen lihat kan pastinya? Pasti dong. Oh, ya. Karena itu jangan kemana-mana ya. Tetap di Insan. Yes. Seru banget.